Halo, pernah kan nama saya David Erickson. Di sini kan saya mencoba menjelaskan terkait paket tracer VLAN configuration. Kalau di sini ada tiga objektif. Yang pertama, verify the default VLAN configuration. Yang kedua, configure VLANs. Yang ketiga, assign VLAN ports. Yang pertama nih, view the default VLAN configuration. Kita coba cek dulu. Coba show VLAN brief. Di show VLAN brief ini semua dapat dilihat ya, display di current VLAN ini dapat dilihat semua di sini. Ada ini, ada VLAN satu doang. Kedua, verify connectivity between PC on the same network. PC1, ping PC4, PC2, ping PC3, ping PC5, PC3, ping PC6. Jadi sini pertanyaannya, apa keuntungan dari VLAN provide to the network? Jadi keuntungan utamanya itu menggunakan VLAN adalah keamanannya, peningkatan performance, mengurangi biaya juga pemakaian, lebih simpel dalam project dan manajemen aplikasinya. Di sini ada part 2, configure VLAN, create name VLAN on C1, satu config, plan 10, name faculty 1. Ini penamaan dari setiap VLAN-nya. Jadi kayak gitu semua. Semua. Kemudian verify the VLAN configuration which command will use. Nah, ini kita pakai itu lagi, show VLAN brief lagi. Ini tadi yang udah kita namain ya, faculty staff, student, guest, default, manajemen, relative, voice. Dan di VLAN, tadi caranya sama ya. Ya, diulang aja nanti. Sama, tinggal masuk ke config, ke global dulu. Habis itu baru komennya VLAN berapa yang kalian mau, terus kasih name. Selanjutnya yang keempat ada verify the VLAN configuration, sign, directive.
Tadinya kita tes dua lagi masuk ke interface 011 switch port mode access switch port access VLAN 10. Ya, kita yang sama caranya interface lagi pas internet 018. Kita mau switch port mode access VLAN 10. Lanjutnya 30 lagi interface 06. Switch port mode dulu auto access. Terus switch port, akses VLAN 30. Oke, sudah. Dengan DS3 juga seperti itu, sama aja caranya. Masuk dulu. Itu interface fast 011. Switch port, akses. Switch port, mode, akses. Akses VLAN 10 dulu. Oke, baru interface lagi N018. Zero access. Akses VLAN 10. Oke, interface N06. Salah. Port there's plan. Oke, selesai. Baru kita lagi masukin lagi di S3. Nah, S2 kita kebetulan brief. Sama. Oke, mantap. Selanjutnya di sini, to the access process to the operation plan, were the ping successful? Enggak. Jadi ping-nya gagal, karena kan port di antara switch VLAN 1 dan PC 1 dan PC 4 itu semua di VLAN 10. Jadi VLAN 1 dan PC 1 dan PC 4 ada di VLAN 10. What could be done to resolve this issue? Buat menyelesaikannya itu configure the port antara switch dan port dari trunknya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya terkait materi paket tracer plan configuration. Kalau lebih nyaman, maaf. Terima kasih.